Kalau ini kan cat biasa ya. Cat biasa tapi tipis. Iya, cuman balen ini ya, Mas. Cat formalitas. Mohon Pak, gantian saya Pak. Wes, sak selipikan langsung. Paling rosa tuh hajar. Oh, rosa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subur Pak Bur. Yang arah ke tadi ke Senang arah ke anu apa kan biasa. Jadi penjelasannya ruas jalan nasional. Hah? Ruas jalan nasional. Ini dari ke Semarang kita nanti tembus ke jalan. Sekarang di mana ini titiknya? Ini titiknya di sini. Oh, di ini. Eh, mohon maaf. Sini, Pak, sini, Pak. Oke. Mikir dulu Mas, sebentar Mas. Ya, benar ya. Terus ini nanti kita tembus sampai jalan nasional di bawah itu makan joglo. Oh iya, iya. Sudah kita anggarkan berapa Mas Udin? 10 miliar. 10 miliar. Iya. Tinggal bulan depan lelang. Oh nggih nggih. Tinggal proses. Oh ini yang oh, sama ya? Sama. Oh iya iya. Berapa ini biayanya? Katanya 10. Lelangnya 9,7 miliar. 9,7. 9,7. Iya. Oh, ini selesai tahun? 22 Pak. 22. 2022 ya, oke. Oh, lihat-lihat ya, ayo. Yang selesainya 2022. Oh ya. Kontraktornya siapa sampai ya? Ini kepala dinas PU. Kontraktornya sampai. Masih masa pembelajaran. Oh ya. Nah kalau pemeliharaan saya titip nanti dicek benar ya. Dicek benar kualitasnya dan sebagainya. Terutama ini di bawah-bawah itu kan ada kuning-kuning kan pasti karat. Suruh dia memastikan nanti dari catnya ini baik. Kalau enggak jangan diterima. Iya. Biar mereka apa serius. Ini kayak gini enggak ada tutupnya ya memang ya. Ini sudah ada saringan. Iya toh. Ada saringan toh Mas. Cek ya Mas ya. Siap. Nah, kayak gini-gini. Oh, itu kalau enggak kayak gitu itu jadinya Mas. Jadi apa? Kalau enggak tuh itu nanti percuma. Dia bumbat sehingga pembuangannya nanti nggak jalan. Yang gini-gini itu harus detail. Kasih malu ya, Pak. Deh, ya. Deh, ya. Ayo, model gini-gini.
ini kalau coating lebih bagus. Kalau ini kan cat biasa ini. Cat biasa ini tipis. Biasanya 2 lapis apa itu? Iya. Pembalen ini ya, Mas. Pembalen ini kualitas catnya tunggoni sehingga yang mengerjakan mesti bagus ini. Kalau enggak nanti jelek. Langsung itu. Iya, ini yang ngecat ikut Pak Kajari dulu. Apa itu? Pengawalan kita, Pak. Jadi pejasaan ngawal. Oh gitu. Pengawalan proyek strategis. Iya, iya, iya. Proyek strategis yang dia kawal Pak Kajari. Oh iya. Alhamdulillah semua sesuai rencana. Tahapan. Ya, tapi ini jelek. Hanya kualitasnya. Ya. Kayak gini-gini nanti dikecek lagi, Pak. Siap. Nah ini pasti sudah isinya nanti sampah semua. Ya paling nah, ini ya. Kan masih kan. Ya gini ya. Tutup Pak itu. Tutup lah biasanya kan tutup ya. Karena kalau tidak karat nanti. Ya. Anu apa airnya masuk. Siapa? Siapa? Satu. Jadi ya. Karat. Eman-eman nanti biar awet. Ya, dinyala lagi ya, kleru lah, kenal tengah toh. Suruh ngasih tutup. Kontrol kornya orang mana? Oh, mana siapa? Ini dari sini. Ya, ya, ya. Sudah 3 tahun ini kan bareng-bareng dengan provinsi ya. Oh iya ya. Oh iya. Jadi usulnya bareng-bareng untuk KSPN. Oh iya iya. Tujuannya hanya jembatan ini, Pak. Thank you kita yang jembatan ini. Nanti yang jalan dari beliau. Dari PJD APPN. APPN. Jadi APPN, Pak. Jalan daerah. Di tempat kami juga ada di tempat kita juga ada yang di yang. Oke. Oh iya. Ya. Tempel juga. Lagi ya Mas ya? Ya. Ini kesini bisa diratake toh. Plaster. Plaster ulang dirata. Iya. Sama ini ya Pak. Plaster. Langsing halus, ini lah yang biasa terus dijar. Jadi detailnya biar kita apa dapat bagus ya. Ini kalau dicat itu catnya mekan. Cat formalitas. Ya. Ini mau pro kafe Mas. Nggih. Kon nganu. Kerok tutup. Diaci, diaci, diaci. Ya enggak? Iya. Ya, ya. Progresnya sudah lumayan, jadi karena ini kerjasama dengan kabupaten dan ada bantuan dari pusat, ini kan nanti tembus ya, tembus sampai ke jalan nasional. Ini belum selesai, progresnya bagus, setidaknya ada tanggung jawab dari Pemprov, karena ini bantuan dari Pemprov. Alhamdulillah sudah jadi, tinggal ini masa pemisioning ini. Pemeliharaan. Nah, di pemeliharannya kita cek apa kualitasnya. Nah tadi ada beberapa yang menurut saya belum tuntas, kita titipkan sama Pemkab Wonosobo untuk dituntaskan. Jadi saya minta jangan diterima dulu kalau belum diperbaiki. Nah ini kita kesempatan kita melakukan checking-checking. Jadi kalau nanti belum, kontraktornya sudah memperbaiki. Overallnya sudah bagus, tinggal ada tadi pembuangan airnya biar tidak kotor ya, mesti ada tutupnya. Terus pipa ini juga mesti ada tutupnya. Cat yang sudah terkelupas,
termasuk yang ada di sana. Ini saya minta untuk dikerok lagi, ditutup lagi, agar kualitasnya bagus. Jadi awet nantinya. Terima kasih ya semua ya. Assalamualaikum.